masyarakat diberikan pemahaman tentang dan mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa mengerem pada saat bulan suci Ramadan dengan konsumsi yang berlebihan itu tidak hanya merugikan bagi keuangan keluarga, tapi juga bagi negara, karena permintaan yang tinggi akan melonjakkan harga dan ujung-ujungnya terjadi inflasi. Selanjutnya adalah kami mengharapkan yang kepada yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Wiwi Sistowidayat. Kami silakan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa lebih bijak di dalam upaya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam kaitannya untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi jangan dikira kalau kita tidak merasa terbebani dengan akibat kehidupan kita yang konsumtif sehingga terjadi inflasi itu, lalu kita nggak merasa terbebani, kita mampu dan lain sebagainya, lalu kita terbebas dari dosa ketika ekonomi kita jadi semrawut dan kehidupan jadi, kita ikut berdosa karena telah ikut andil dalam menciptakan ekonomi yang tidak kita harapkan.